nama-nama pengurus yang akan menjadi struktur pengurus di DPD PD Perjuangan periode 2019 periode 2024. Halo, selamat siang Tribun Jatim. Sekarang kita sedang ada di Hotel Windham. Kita sedang mengikuti Konferda 5 PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Sekarang baru saja dibacakan nama-nama pengurus yang akan menjadi struktur pengurus di DPD PDI Perjuangan periode 2019 periode 2024. Untuk ketua masih dipegang Pak Kusnadi, sekretaris tetap Bu Untari, dan bendahara tetap Bu Reni. Sekarang utusan dari masing-masing DPC sedang memberikan selamat kepada kepengurusan yang baru. Untuk Konferda tadi dipimpin langsung oleh Ketua DPP PDIP Pak Jarod Sefri Hidayat, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Bu Kofifah dan juga Ketua PWNU Jawa Timur Pak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya merono to ayo to merono to. Ini. Satu yang jadi pengurus dalam struktur PDI Perjuangan Jawa Timur adalah Bupati Ngawi Pak Budi Sulistiono dan juga Wali Kota Batu Bu Dewanti Rumpoko. Di kepengurusan sebelumnya baik Pak Budi Sulistiono atau Pak Kanang dan Bu Dewanti memang sudah menjadi pengurus menjadi wakil ketua DPD. Terima kasih, cukup sekian live-nya, nanti kita sambung ya.